Semua ketik bontak aku dah. Aduh, sakit. Sik kita, aku pada hutan ni. Sik kita nak pergi ambil wah, motai. Kita masuk. Tiba mah kereta anda. Astagfirullahalazim. Dari tangan dah. Astagfirullahalazim. Wow, lighting. Aku tak sure lah bahawa rambutan tu ada lagi ke tak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel. Nothing. Okay guys, nothing dan YouTube ni. Alright, so sekarang ni aku nak buat vlog. Korang dalam rancangan vlog. Nothing. Hi guys. So sekarang ni aku sebenarnya bersiap untuk pergi ambil buah motek. So sekarang aku nak bersiap. Ting. Okay guys, so korang tak netting lah tengok YouTube aku ni. Aku punya tagline aku netting lah untuk YouTube aku for my introduction. Aku nak pergi dekat depan sana. Aku nak pergi ambil buah rambutan lagi. Sebab aku rasa macam mengidam nak makan buah rambutan lagi. Tak tahulah ada anak lagi untuk mengidam. Mungkin seorang lah. Sebab kita aku ajak Kimi dengan Khai. Tapi Kimi dah balik. So takpelah, aku rasa aku nak pergi seorang sambil nak menikmati suasana dekat kampus ni. Sebab dah lagi 6 hari lagi nak balik. Sebelum aku pergi tu seperti biasa lah, aku akan pakai dulu skin care untuk mengelakkan kulit kita daripada so aku nak buat balik YouTube ni. Aku nak korang semua subscribe sampai aku 1K. Lagi sikit lagi sampai 1K subscriber. Walaupun vlog ni agak macam apa ni kata ni, tak menarik sangat. So kalau korang tengok lah. Okay. So aku pakai je sunblock sebenarnya. Aku pakai sunblock untuk mengelakkan kulit pada sunburn. Setiasa lah. Lelaki pun menjaga kulit juga. Hai guys, so sekarang ni aku tengah nak bersiap-siap nak keluar. Aku nak pergi ambil buah motek dekat kampus tu. Ngedah nak macam mana. Nak ambil punya kehek. Sampai hidup kehek tu juga proses ni. Kehek tu maksud dia kita kait. Kita ambil buah rambutan dengan galah. Gitu. Untuk mengelakkan kulit daripada hangus sebab kat luar sana tu panas dos. Jadi kita pakai dulu balik batuk. Pakai. Lu nampak ketiak bodoh. Tak perlu YouTube channel aku. Untuk like, untuk share sebab aku lagi ada berapa lagi nak sampai 1K subscriber. Aku harap sangat korang support aku lah subscribe YouTube aku. Tahun ni aku akan dapat 1K subscriber lah. 1K tu bagi aku besar juga lah. Dah susah untuk dapat dos, yes. Aku guna account ni dah 3 tahun rasanya. Tapi sekarang je baru aku nak mula bergiat-giat, mula ambil aktif. Nothing. Sebenarnya aku study tadi. Aku study sikit untuk last exam paper aku. So ya Allah, bersepah gila. Jadi aku kena kemah-kemah dulu. Aku nak bersiap dulu. Maybe dalam pukul 6 aku bergerak lah. Sebab nak kat luar sana panas tu. Panas lagi. Hitam dah aku. Lepas tu aku akan pakai. Sebab sekarang panas. Semula aku pakai bibir aku kering tu. Jadi aku pakai benda ni untuk menembabkan bibir dan juga berpindah nak lagi nampak. Bibi aku ni macam segar macam. Tak tahulah ni. Aku beli kat Shopee je. Aku main beli je. Sebab murah aku beli. So korang janganlah komen cakap aku ni nak rumah jantina ke pakai ni. Ini bukan lipstick. Ni dia macam lip tint tu.
Ah, ya pink sejauh cuma jadi nothing. Oke, okay, so sekarang ini aku nak shift aku punya nisai. Sebab kita tak nak bagi nampak tulang patu. Kita nak still comel-comel sampailah kita ke akhir hayat. Ada meski aku tak nampak. Korang yang tanya kenapa ada jerawat. Sebab jerawat ni aku makan budu sebab kena jerawat. Kita ambil emas ni yang rare. Nice. Kita, aku baru tanya, kita nak pergi ambil wah, motel. Let's go. Nothing. Kita masuk. Tiga orang. Sebelum dari mana masuk? Masuk ni. Masuk tangga. Makin ni. Ya Allah, indahnya dunia. Tak gila kecek dengan telefon. Ya Allah, tak tahu kenapa kaya penyelitan. Katilah keindahan. Kiyunya, ya Allah. Okay, so sekarang aku rasa aku yang menaluki seluruh alam semesta ini sebab tak ada orang. Sekarang rayanlah. Kau tahu tak, gatal lah tempat kena suntik ni. Kena cocok sini gatal lah buat apa. Gatal. Nothing. Tapi serius kata, biasa. Sekejap, kepada korang yang tengah tengok video ni, aku nak tanyalah, betul ke gatal lepas kita kena suntik? Aku dah suntik 2 hari lepas tu. Tak tahulah gatal kenapa. So sekarang ni, aku merelakan diri berjalan sejauh 2 kilometer untuk pergi ambil buah rambutan dekat depan sana. Saja nak release tension, ambil-ambil angin kan. Sebab takkan nak melepak dalam bilik je. Aku dah nak balik dah. Langit pun nak runtuh dah ni. Aku agak-agak sempat lah aku habis. Biar aku agak-agak buah rambutan tu setiap ada lagi lah. Tak habis lagi lah. At least dapat juga rasa buah rambutan. Penat lah. Nothing. Wow, lighting. Aku tak sure lah buah rambutan tu ada lagi ke tak. Tapi sekejap. Biar kita pergi kat sini lah. Tengok kok ada lagi ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, buah rambutan. Boleh ambil ke ni eh? Tinggi siok. Situ boleh ambil tu. Ni ada. Tinggilah. Tak ada ke dia punya galos? Ada kat bawah sana nak ambil galos ni. Kita ambil galos. Okay, galos. Ya Allah. Macam apa rumah? Wow. Aku nampak something tu. Aduh. Ada okey. Wow, cantik. Ni boleh ambil buat balik ni. Cantik. Nothing. Takpelah, aku rekod and then korang tengok ya. Korang tengok aku. Oh my god. Korang tengok aku putih buah rambutan eh. Nothing.
Okay guys, so inilah buah yang kita sempat ambil petang ni. Boleh lah. Eh biar sikit je ni. Tak habis juga banyak-banyak pun. Sorry. Macam hotel kita plan ni. Nanti. Saya tu buang. Allah ni tak habis makan. Babi. Nanti. Kita tak kenapa muka aku macam. Aku penat ambil rambutan tinggi pakai galas. Aduh, macam ni aku pergi ambil rambutan. Lepas tu tiba-tiba adalah seorang satu keluarga tu, pakcik dan makcik tu, aku tak tahu, mungkin staff kaya dekat ATM ku. Dia pun tu ambil rambutan juga. Ada. Lepas tu masa aku tengah kutip tu, berat dua tengok. Banyak. Dah lah 2 kilometer lagi nak sampai dekat kolej. Gugur baby aku dalam perut mengidap pakai rambutan. Aduh. Semua ketik bontak aku dah. Aduh, sakit. Nothing. Okay, lepas tu ada makcik ni. Dia tegur aku. Dia kata cukup ke tak tu sebab aku ambil sikit je, tak banyak pun sebab yelah ala kadar. Susah dia nak ambil tinggi. Tinggal. Lepas tu aku pun nak balik. Lepas tu pakcik dengan makcik tu pun suruhlah aku ambil yang dia orang punya. Sebab dia orang kutip, ada pakcik tu dia panjat pokok. Lepas tu banyak gila lah ke bawah tu. And dia just, dia suruh aku ambil yang dia punya je. Penuhkan aku punya plastik tu yang banyak ni. Penat tu. Dia kata ambil lah banyak, penuhkan plastik tu. Jamu hidang dekat member-member bilik. Lepas aku cakap, okey lah saya ambil sikit. Aku pun ambil. Jadi macam itulah ceritanya. Tak ada bajet lagi. Ada bunyi. Astagfirullahaladzim. Sini ni tersadung aku. Gila. Sebab kalau aku makan seorang-seorang ni, memang muntah keluar rambutan dah weh. So aku, ya kita kena makan secara berjemaah. Okay guys. Nothing. Babi. Janganlah. Tentu bodoh. Yang ikut aku. Tentu. Allah. Indahnya. Itu garis aku. Megah indahnya. Hi guys, thanks for your watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Dia merasa bimbing dia bakar. Dia namanya dia.